hari ini aku ada di gedung Sumpah Pemuda yang terletak di Jalan Keramat Raya Jakarta. Dan tentunya hari ini kita akan dipandu oleh Mbak Ira Lat dari Creative Traveler yang sudah 15 tahun sebagai tukang. Selamat sore, ini kita akan mulai ya guys ya, wisata sejarah di Museum Sumpah Pemuda. Ada, ini bersama dengan Mbak Ira Latif. Jadi teman-teman, sebenarnya tur ini adalah rangkaian dari wujud syukur saya 15 tahun berkarya di profesi tour guide. Dari teman-teman yang dari tur hari ini, kalau misalnya mau ikut lagi, ikut lagi untuk giveaway-nya. Jadi nanti kita pilih lagi kalau jodoh dan rezekinya. Dan beliau ini adalah pemilik dari gedung ini guys, yang sudah dibahkan ke pemerintah. Coba bayangkan, gratis loh ini. Ini dia waktu foto mudanya di sana, namanya Si Kong Lian Muda. Ini pasti bentuk sebagai apa ya, ucapan terima kasih lah kepada beliau yang sudah menghibahkan gedung gede mewah ini untuk pemerintah dan dijadikan sebagai museum ataupun gedung Sumpah Pemuda. Tapi renovasinya tidak terlalu banyak Pak, karena bangunan cagar budaya kan tidak boleh sembarangan dirubah. Kalau saya boleh katakan bangunan ini masih 99% patung butuh teman. Bapak Fatul butuh teman nih guys dari Museum Sumpah Pemuda nih, tour guide-nya. Nanti Pak Fatul akan bantu juga menjelaskan setiap ruangan. Dan nanti akan bahwa memang gedung ini tidak ada perubahan 90% seperti wujud aslinya guys. Lihat, kita lihat dari lantainya, jendela-jendelanya gede, ini kan kayak menunjukkan ini asli dari arsitek Belanda gitu ya, kalian lihat deh. Ini dia ada pesertanya, memang sedang ada latihan untuk Sumpah Pemuda besok. Jadi ini menggambarkan seperti ini, misalkan dioramanya bagaimana, mungkin saya nggak tahu siapa namanya, mungkin namanya Pak Akul, ini John atau siapa, kita tidak tahu, dia berdiskusi sebelum dibawa. Biasanya itu ketika rapat utamanya menghadapi kebutuhan atau log. Jadi mereka dibagi-bagi per kelompok untuk berdiskusi di ruangan-ruangan. Jadi sebetulnya ini adalah ruangan kecilnya saja. Nah, tadi saya katakan tadi sana di ruangan itu ada dirapu-dirapit, kita akan masuk ruangan utama atau ruangan diterapkannya. Iya, ya, saat pembacanya itu. Iya, ini dia ruangan terapnya. Diterapkannya di mana ini dia? Itu bisa melihatkan yang lalu kita ada di sini mengikuti kongres untuk pertama kali mendengarkan lagu Indonesia Raya, buah karya dari Wesley Tarpan dengan gesekan biola. Kalau ini namanya diorama, suasana rapatnya seperti ini, suasana kongresnya seperti ini, tapi kan tidak mungkin kita tampilkan kursinya di sini. Jadi yang kita tampilkan adalah podium utamanya para pemimpin kongres, yang dimana kongresnya diketuai oleh Dr. Muhammad Yamin. Ini adalah anggota-anggotanya. Inilah dioramanya bagaimana dulu suasana Kongres Pemuda kedua dulu tahun 1928 guys. Tujuan dari Sumpah Pemuda itu guys, apakah itu? Kalian sudah tahu? Kita dengarkan bersama dari sang ahlinya juga. Jadi kenapa harus Sumpah Pemuda? Dan kenapa sebutnya orang muda gitu loh? Karena kalau orang tua berarti gini-gini, kalau orang tua mungkin keterbatasan tenaga, mungkin saja ketika itu terjadi. Tapi ketika mereka harus menyatakan ikrar, apa sih yang diikrarkan? Dari sekian banyak saya katakan tadi, di sana diramu, dirakit menjadi satu, diterapkannya di sini. Tujuannya untuk apa kira-kira?
kita hapus satu-satu. Ini kita hapus tampilnya apa? Ini kita hapus tampilnya? Ini kita hapus tampilnya apa? Indonesia. Supaya apa? Di sini. Ketika mereka berikrar, mereka punya satu kata. Kata utamanya adalah Indonesia. Kenapa harus Indonesia? Supaya mereka dikenal. Yang tadinya masing-masing dirakit menjadi satu, tidak dikenal berdasarkan etnis, tapi sebagai satu kesatuan sebuah bangsa. Tujuan dari Sumpah Pemuda itu untuk menunjukkan kepada dunia luar, dikenal. Semua orang pasti ingin dikenal. Ya. Dikenal bukan sebagai saya dari suku Batak, saya dari suku Jawa, tidak. Tapi mereka dikenal sebagai sebuah bangsa. Apa? Bangsa Indonesia. Kenapa harus bangsa Indonesia? Kenapa mereka harus bersatu? Kata kuncinya ada di bawah ini. Kenapa mereka harus bersatu? Pertama, kemauan. Kemauan apa? Kemauan merdeka, lepas dari penjajah. Kedua, sejarah. Sejarahnya sama sebagai bangsa, warga negara atau warga daerah yang dijajah. Ketiga, bahasa yang bermacam-macam dijadikan satu menjadi bahasa Indonesia. Hukum kita banyak, hukum adat banyak, dijadikan satu hukum Indonesia. Yang berikutnya adalah pendidikan yang berbagai macam. Mungkin dari gereja ada, dari masjid ada, dari pesantren ada, dan bahkan yayasan-yayasan ada, dijadikan satu menjadi pendidikan Indonesia. Sekarang kita kenal namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau ini sekarang populer disebut namanya PANU atau Pramuka. Pemuda. Yes. Si kalian muda. Yang tadi yang di depan kan? Iya, yang foto mudanya. Yang tadi di akrilik itu. Ini mudanya ganteng banget kan, bisa kebayang. Nah, Dokter Yulia Silman ini mulai anaknya yang menyerahkan itu cucunya. Ini dia guys, yang iya. Owner dari gedung ini guys. Iya, betul, Dokter. Yang ini. Keluarga Syekh Kong. Yang masih hidup yang mana nih, Mas? Yang Dokter Anggra ini. Oh yang itu? Iya. Itu dia masih hidup. Kan dia kalau nggak salah buka kafe Pak ya di Jalan Bintang. Yang di Silman. Ya, yang di Silman. Yang di Silman ya. Itu, di Senen Raya 40. Betul. Jangan-jangan bapak keluarganya? Oh. Cucunya. Si Kong Lian ini. Oh. Betul saya kenal sama anak dia. Oh gitu. Dokter di perusahaan apa di tempat saya kerja. Betul. Jadi dia sebenarnya keluarganya antara si Kong Lian. Oh, cucunya. Kenapa dia bapak? Kenapa dia bapak? Karena dia dokter dan juga di FKU. Dia punya sejarah keterikatan antara keluarga. Jadi dia dengan Stoki punya keterikatan. Punya ada itu ya. Saya kenal dia. Museum Sumpah Pemuda ini guys sangat berharga bagi kami, tapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Ini kenapa Sip. Dia menghibahkan secara cuma-cuma. Kita bisa lihat di situ Museum Sumpah Pemuda sangat berharga bagi kami. Tuh kenapa dibahkan gedung ini? Karena buat kami dalam artian buat keluarga dia. Mungkin dia berbicara adalah rumah tangan di wilayah Ring 1. Tapi di situ dilanjutkan. Makanya kita menghibahkan untuk negara Indonesia. Karena lebih berharga untuk NKRI, tetapi jauh lebih berharga untuk NKRI. Karena ada apa? Ada peristiwa. Peristiwa yang saya katakan tadi, kalau sejarah Indonesia cuma 3, kebangkitan Sumpah Pemuda Merdeka. Selainnya saya larang. Selainnya saya larang. Karena gara-gara. Jadi inilah bagaimana dulu suasana Jalan Keramat guys, diibaratkan. Sama seperti kasus Kelindo dulu, begitu digali jalannya, ada jalur rel. Atau sekarang yang pernah heboh adalah ketika pembangunan LRT, ada gorong-gorong, ada. Jadi ini Agani, ini Amir Syarifuddin Harahap. Bisa saja bangunan ini lebih tinggi. Itu Muhammad Yamin guys. 2014 ada penelitian yang dilakukan oleh Bapak Sultanah. Jadi memang dulu ini, ini dulu rumah indekos loh guys. Nih, Keramat 106. Ini tempat ini dulu namanya rumah indekos Keramat 106. Ini kayak diaframanya gitulah penggambaran dulu bagaimana suasana di Jalan Keramat ini tempo dulu. Jadi kita bisa flashback ya. Ini pasti kendaraan mereka pasti sepeda lah ya guys ya. Makanya dulu itu polusinya nggak ada sedikit. Sekarang jangan harap. Nah ini kita menang ruangan tentang WR Supratman ini. Jadi di sini ada gramofonnya guys. Biolanya, tapi ini bukan biola sesungguhnya ya, itu biola KW1 lah istilahnya. Biola KW1 dia ini. Cuma kebetulan
kebetulan ini masih dalam proses nakapri, jadi soalnya belum ada. Jadi ini bukan yang aslinya nih. Biola WR Supratman. Jadi it's all about WR Supratman here. Ketika kita jelasin nakapri, kita maju, kita tinggal tetap. Ini yang jadi pertanyaan, makanya dilema ketika kita yang tadinya lo berubah sekarang ada pakai celana panjang. Ini adalah tim merah putih. Dharma. Dharma. Pak Sultan. Sumpah Pemuda Merdeka. Ini salah satu relief tentang bagaimana perjuangan ya kehidupan suasana di tahun apa ya 1928 dan sebagainya nih guys. Anyway, kita mau akhiri, thank you for watching. Ini sudah ada, sudah mau dapat nih. Kita harus bubar dulu. Anyway, kalau kalian misalnya belum subscribe, don't forget to subscribe and leave your comment. Kasih komen-komen ini yang untuk peserta nanti di Sumpah Pemuda besok untuk upacara milad ya, pasukan apa untuk pengibar bendera gitulah. Anyway, thank you semuanya. Sebentar lagi kita mau akhiri ya. Acara tur di Sumpah Pemuda di Keramat. Seru banget pokoknya hari ini. Bagaimana kita lihat tim-tim. Ini bukan bagian dari tim kita hebat. Anyway, ini untuk tanggal 28 Oktober nanti. 28 Oktober, bisa man? 28 Oktober. Iya. 28 Oktober nanti. Museum Gudang Ilmu Pengetahuan, datanglah ke museum. Selamat Hari Museum, Museum Indonesia maju. Yes. Thank you Pak Fadil. Tour guide kita sasar tepat ini juga nih Mbak Ira Latif. Registrasi. Oh ini kita juga baru, saya baru nginep ini ya, baru sekali ini di Sumpah Pemuda. Kalau yang waktu itu saya pernah ke Museum Kebangkitan Nasional, itu juga luas banget di sini sana. Tahu saya dulu yang namanya museum itu apalagi waktu zaman kita mungkin ya zaman SD ya, museum itu kesannya umum, tidak menarik untuk dikunjungi. Dengan seiring perkembangan zaman, museum itu sekarang menjadi suatu tempat yang menarik karena interaktif, jadi kita bisa dengan mudah menerima segala yang bisa kita nikmati untuk pendidikan kita, untuk pendidikan generasi penerus kita. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Asep dari Bogor. Keep on watching, oke? Jangan di skip kalau nanti menonton video-video lain. Sampai jumpa di video menarik saya berikutnya.